Ratusan pecinta burung kicau nampak sudah memadati alun-alun Merdeka Ngawi di bagian timur sejak pagi hari. Tak hanya dari Ngawi, pecinta kopi juga datang dari berbagai daerah luar Ngawi. Ajang ini juga dijadikan untuk silaturahmi kicau mania sekaligus untuk menguji burung jagoan masing-masing. Pasalnya, biaya tiket perlombaan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Lomba burung berkicau Bupati Ngawi Cup kedua ini memperebutkan juara di 4 kelas perlombaan, yakni kelas bupati, wakil bupati, gempur, dan Satpol PP Ngawi. Sedangkan jenis burung kicauan yang dilombakan antara lain murai batu, cucak ijo, kacer, cendet, dan lovebird. Sebelum dimulainya perlombaan, terlebih dahulu kantor Bea dan Cukai Madiun melakukan sosialisasi kepada peserta lomba tentang ajakan gempur rokok ilegal. Melalui sosialisasi ini, Bea Cukai berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal. Alvan Ferdi, petugas pemeriksa Bea dan Cukai Madiun, menerangkan ciri-ciri rokok ilegal. Di antaranya, polos tidak memiliki pita cukai palsu, pita cukai tidak sesuai, dan pita cukai bekas. Rokok dengan ciri tersebut dilarang beredar. Selain itu juga Bea Cukai mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Salah satunya dengan cara melaporkan jika mendapati rokok ilegal yang beredar di pasaran. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini adalah bentuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau biasa kita sebut dengan DBHCHT. Nah, salah satu pemanfaatan DBHCHT tersebut itu dimanfaatkan untuk penegakan hukum. Nah, kegiatan seperti ini dimanfaatkan untuk menjelaskan mana rokok yang legal, mana rokok yang ilegal. Nah, materi yang kita tekankan di sosialisasi pada pagi hari ini lebih ke ciri-ciri rokok ilegal. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, rokok yang polos tanpa pita cukai, itu kan jelas rokok ilegal. Kemudian yang kedua, rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Nah, itu nggak resmi dari pemerintah. Rokok yang palsu itu jelas rokok ilegal, pita cukai palsu. Kemudian yang ketiga, rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Jadi dari rokok yang legal mungkin dilepas bandrolnya sebagian rupa, nanti dilekatkan ke rokok yang lain biar kelihatan legal. Kemudian ciri-ciri yang terakhir itu bukan peruntukannya. Jadi kalau misalkan ada rokok SKM, sigaret kretek mesin, dilekati oleh bandrol pita cukai sigaret kretek tangan, itu tidak boleh, itu bukan peruntukannya. Itu merupakan ciri-ciri rokok ilegal. Kemudian kita harapkan kepada masyarakat itu kalau misalkan menemui rokok ilegal di lapangan, di sekitar, nanti bisa menghubungi aparat terdekat, bisa kepolisian, bisa nanti ke TNI, atau nanti bisa langsung dilaporkan ke kantor kami, kantor Bea Cukai Madiun di Jalan Bulodio nomor 1, Kota Madiun. Juga nanti bisa menghubungi 1525 di Bravo Bea Cukai Madiun. Kepala Satpol PP Kabupaten Ngawi, Rahmat Didik Purwanto mengatakan, lomba burung kicauan tersebut seluruhnya dibiayai oleh anggaran DBHCHT dan peserta gratis untuk mengikuti lomba ini. Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi juga akan terus mensosialisasikan kepada seluruh komunitas-komunitas yang ada di Kota Rama. Selain sosialisasi, Satpol PP Kabupaten Ngawi juga gencar melakukan sidak kepada toko-toko yang menjual rokok. Untuk hari ini DBHCHT yaitu penganggaran event kami adakan yaitu dalam rangka lomba burung ini diikuti oleh seluruh masyarakat baik Ngawi maupun luar. Nampaknya memang masyarakat antusias sekali, khususnya lomba burung yang bersifat kicauan. Jadi ada macam-macam, ada murai, ada cendet, ada apalagi tadi banyak labet dan lain-lain. Tentunya harapan kami memang pelaksanaan lomba ini adalah semuanya dibiayai dari anggaran DBHCHT. Ya, DBHCHT, dan sekaligus kami tadi mengundang narasumber dari cukai, dari kejaksaan, ya, langsung kepada
peserta yang mengikuti lomba Kicomania. Mengapa demikian? Karena yang jelas harapan kami sudah berupaya ya, berupaya semua komunitas akan kami beri sosialisasi. Jadi dari olahraga, budaya, dan untuk hari ini Kicomania, terus kemarin Mancing Mania, harapannya semua komunitas tahu bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ngawi itu tidak boleh ya. Silahkan masyarakat mengkonsumsi menggunakan rokok yang benar-benar legal, dan kalau menemukan rokok ilegal di pedagang, di pinggir jalan, di toko-toko, silahkan melaporkan di Satpol PP, di kepolisian maupun di kejaksaan. Insya Allah nanti kami tindak lanjut. Dan alhamdulillah untuk minggu kemarin kami sudah berupaya untuk penindaan ya, operasional. Alhamdulillah untuk Ngawi memang nihil tidak kami temukan rokok ilegal yang beredar di lingkungan atau di pertokoan di sekitar Ngawi. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyatakan, Lomba Burung Kicau dalam rangka gempur rokok ilegal ini memiliki dampak yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Pemkab Ngawi akan mendukung kegiatan para kicau mania selama kegiatan itu mampu memupuk keguyupan dan kerukunan masyarakat. Terlebih dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun sekali, syukur-syukur bisa 2 kali, 3 kali, yang saya melihat potensi dari kegiatan Kicau Mania ini berdampak kepada ekonomi kerakyatan yang luar biasa, mulai pembudidaya, terus kemudian penghobi, orang yang jualan pakan burung, tempat kegiatannya, jadi banyak warung dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian bisa memasyarakat kegiatannya, tentu ekonomi kerakyatan Kabupaten Ngawi juga semakin hari semakin baik ya, dari potensi kegiatan Kicau Mania ini. Peserta kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Wawasan itu bila diterapkan dapat meminimalkan peredaran sigaret bodong di Kota Rama. Karena sanksi bagi masyarakat yang melanggar tentang rokok ilegal ini cukup berat, yaitu paling ringan 1 tahun penjara, maksimal 8 tahun penjara dengan denda 2 kali nilai cukai hingga 10 kali nilai cukai. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.